saudara sudah lihat ketika dia jalan tidak ada lagi perbedaan antara kaki kiri dengan kaki kanan. Haleluya. Dan dia lari. Dan dia bisa berlari sekarang. Operasi tulang bongkol 1 tahun yang lalu. Saudara, sejak dia operasi justru kedua tangannya itu kaku. Tidak bisa dibuka, tidak bisa digerakkan. Dan hari ini saudara bisa lihat Bu Melani bisa angkat tangannya tinggi-tinggi, buka kedua telapak tangannya. Dan dia bisa angkat kedua kakinya, boleh berjalan ke sana, boleh berjalan ke sana. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Di sebelahnya lagi ada Ibu Asmawati. Ibu Asmawati ini sakit tangan, kedua tangannya tidak bisa digerakin katanya tadi, dan sekarang sudah bisa digerakin. Oke, silakan berdiri sini. Haleluya. Kedua tangan mati rasa dan tidak bisa digerakkan tadi waktu datang. Dan sekarang seperti apa, Bu? Coba digerakin. Coba. Ya, diangkat. Tepuk tangan, tepuk tangan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih. Saya melihat bahwa apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, tangan Tuhan sedang bekerja untuk tubuh saya. Saya melihat dari bagian tubuh sebelah kanan saya, seperti ada aliran yang begitu sejuk, panas, dan dia sedang bekerja di bagian kanan saya. Dan saya percaya bahwa mujizat itu masih. Yang tadi pagi saya kan sudah nginap di sini, saya terasa mau missing tapi keluarnya tuh darah. Nah, kami percaya bahwa Tuhan Yesus adalah segala-galanya untuk kami. Kami mohon Tuhan sembuhkanlah kami. Semoga kita pulang nanti bisa menjadi kesaksian untuk keluarga kami yang ada di sana, gereja kami yang ada di Lubuk Linggo, supaya orang-orang bisa percaya bahwa Yesus adalah penolong kita. Aksi 203, Malam Mujizat dan Kesembuhan bagi kita semua. Selasa, 20 Maret, pukul 18.30 di GBI MPI.